Kincir, balik lagi sama gue Kepal. Dan kali ini kita bakal main games Si Paling-Paling. Nah, kalau misalkan kalian belum tahu konten game Si Paling-Paling ini apa nih, gue bakal ngasih tahu rules-nya biar semua sudut penonton sama penonton Ivos juga pada ngerti gimana rules-nya, oke? Tapi sebelum gue terangin rules-nya dulu, gue pengen teman-teman Ivos ini perkenalin dirinya dengan nickname aja lah ya. Kayaknya kalau misalkan lo udah pada tahu, lo udah hatam juga. Jadi mulai sebelah gue, ya ngasih, kenalin, namanya siapa? Halo, nama saya Sutsujin. Oke, sebelahnya? Nickname gue Tas. Halo, gue Pendragon. Halo, gue Klaukun. Halo, gue Bajan. Gue mulai ya, pertanyaan pertama, udah bersiap-siap. Siapa yang paling sering marah-marah? Sabar, belum gitu. Satu, dua, tiga. Apa ini? Kenapa? Siapa mau ngasih alasan? Kenapa? Kasih tahu tentang alasan apa? Ayo bikin alasan. Marah-marah? Gimana cara kasih alasan? Dia sering banget, setiap hari marah-marah. Marah ya? Di in-game, marah juga. Paling parah deh. Mampus tau. Abis ini lu kasih alasan kenapa? Tadi lu gak mau ngasih dia alasan. Tadi gua gak ada pembelaan, Cok. Udah masuk. Klarifikasi ada, Sesejin? Enggak. Enggak ada, emang? Berarti dia terima ya, dia paling males disuruh dia cepat ya. Oke, next. Ke pertanyaan saya deh. Siapa di sini yang paling sabar? Satu, dua, tiga. Siapa? Gimana nih? Siapa nih? Gondrong ya. Bang Gondrong ternyata paling sabar ini ya. Kenapa? Coba Sutsujin, kenapa dia paling sabar? Paling positive vibes. Waduh. Berasa apa sih positive vibesnya? Berarti dia yang paling sabar ya? Jadi kalau kalian lagi ada emosinya, lagi ada berantem-berantem, dia yang paling menangin gitu ya? Orang paling sabar emang. Bagus. Paling sabar. Lu paling sabar. Benar. Tujuh. Next, kita ke pertanyaan selanjutnya. Siapa di antara kalian yang paling keras kepala? Keras kepala. Batu banget nih anaknya, dikasih tahu ya. Udah siap? Ini udah, Bang Gondrong udah kenapa aja. Udah tahu nih dia siapa. Bang Gondrong. Satu, dua, tiga. Siapa ini? Siapa yang paling keras kepala? Gak tau sih. Gue diri sendiri kan. Boleh nunjuk diri sendiri. Ya udah. Oh, lu ngerasa keras kepala? Kenapa? Coba klarifikasi dong, Kas. Karena gue berasa ada beberapa pendapat yang gue gak mau diganggu-gugat. Oh, itu idealis gak sih? Ya, gak tau. Tapi kayak, ya gak bisa menerima masukan lah kadang-kadang. Oke. Gue pas sabar lo mampi. Sujin gak nerima aja? Ya. Apa adanya, lempeng aja? Cuek ternyata. Oke, next. Ini kelihatan ya. Gak tahu nih jawabannya. Mereka kayak berpikir deh. Siapa dari antara kalian yang paling kelihatan sebagai leader? Jadi suka ngatur lah bisa dibilang, oke? Itu deh, emang gue juga nunjuk. Oke deh, sim, satu. Gondrong. Dua, tiga. Nih Gondrong. 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 Kenapa? Coba kasih alasan dong. Lihat orangnya aja. Lihat orangnya aja udah kayak leader banget. Oh, dia paling dewasa, paling ini ya. Yeah. Paling merasa leader ya. Tas paling dewasa. Udah siapa tua gue. Oke, udah tua. Kenapa dia muka tuanya? Udah paling sabar, paling ngelit juga ya. Paling ngelit. Rambutnya gondrong. Udah pas banget. Auranya loh nyampe sini. Oke, ini kelihatan dari diri kalian sendiri, bisa nunjukin sendiri kalau ini juga ya. Siapa di antara kalian yang paling playboy? Ini kan banyak nih fans ceweknya. Udah siap belum? Kenapa nemek jadi mukanya tuh? Udah siap ya? Satu, dua, tiga. Gua ngapain? Siapa yang paling playboy?
Pendragon. Bajan, bajan. Pen, pen, pen. Bajan, bajan apa? Ah. Pendragon, pendragon. Pendragon, pendragon paling mulai boy. Enggak, kenapa? Coba klarifikasi berapa korban yang udah dijadiin. Selama ini, coba. Enggak ada. Ada. Jadi siapa yang paling playboy nih? Jujur-jujur. Bajan. Kok gua? Oh, oke. Okay. Bajan. Enggak, enggak. Kenapa? Kenapa? Karena dia sering membicarakan soal cewek lain padahal udah punya cewek. Waduh. Ceweknya nanti marah loh. Cepi, Cepi tolong denger ya, Cepi. Cepi nanti marah loh. Sehari aja sih ngambek. Atau dia sering sering call sama orang-orang lain? Enggak, enggak pernah. Oh, enggak, langsung klarifikasi. Udah di-lock, ceweknya udah di-lock. Oh, udah di-lock. Baca juga ada klarifikasi. Kenapa? Paling emang paling suka nanya-nanya cewek-cewek lain? Enggak pernah. Susah banget. Enggak pernah sekali. Enggak pernah sekali. Enggak pernah sekali. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kalian tinggal note ya, siapa yang paling playboy, udah tahu ya, udah tahu ya, Mas Aiken ya. Siapa di antara kalian yang paling boros? Boros. Boros jajannya paling banyak deh. Udah siap? Satu, dua, tiga. Ini bagaimana sih? Jadi siapa nih? Tasen. Gue bajan. Gue bajan. Tasen. Gue bajan. Enggak. Ini dari tadi gak nunjuk-nunjuk cok. Iya dia. Aneh banget aja. Bajan, bajan. Curang cok. Nunjuk. Coba Suzin mau nunjuk siapa coba? Bajan. Nunjuk aja. Tunjuk. Jauh. Bajan ya, kenapa bajan? Coba Susudin kasih kalian dikasih dong, kenapa dia paling sering jajan? Karena duit banyak kak. Kelihatan makannya gak banyak. Kok dia kecil-kecil badannya makannya banyak ya? Banyak dan mahal. Iya, yang banyak mahal. Banyak dan mahal. Emangnya ya, hype banget ya. Emang, oh dia jajan jajan ini, jajan waktu playboynya. Ya kan? Banyak kalau playboy. Astaga. Biasanya. Next, kita ke pertanyaan selanjutnya tadi. Siapa di antara kalian yang paling jago di in-game? Satu, dua, tiga. Gini aja, ikut aja ikut. Siapa nih? Ini? Tas. Tas ya. Kenapa? Siapa? Coba. Berikan ini dong. Karena dia jago. Oke, terima kasih. Coba bajan aja nggak selesai, kenapa dia paling jago? Apa paling cepet improve, udah. Paling cepet improve. Ya. Kalau dari Pendragon sendiri, kenapa dia paling jago? Gak tau. Oke, Susujin bisa lebih panjang jawabannya. Susujin apa lagi? Ini adalah kerjasama yang baik ya. Ayo. Paling sering gendong-gendong. Oh gendong di tim ya? Iya. Yeah. Makasih. Luar biasa. Jadi menurut kalian dia paling jago ya? Paling yeah. Sering, paling cepet ada. Teman-teman gue pada sarkas, yuk. Paling jago lah mau. Bukan orang gue. Ini sih. Makanya tadi gue tunjuk kau. Bukan orang dia tuh. Gue pengen nanya nih lagi. Next, ke pertanyaan selanjutnya. Siapa di antara kalian yang paling susah atau jarang mandi? Yang mungkin bajan sih, soalnya playboy kan, ini kan mungkin. Oke, okay. Udah siap? Satu, dua, tiga. Pendragon. Boleh juga sih. Klarifikasi dong, kenapa lo jarang mandi gitu? Ada kegiatan lain atau apa gitu, kesibukan? Ngapain mandi gak punya cewek? Nice. Itu kode atau klarifikasi sebenarnya? Kode, kode. Kode ya? Kelihatan ya. Nih buat teman-teman semua di Pentagon masih jomblo, masih single. Jangan kebajan, oke? Okay? Kita ke next question ya. Menurut kalian semua, siapa di antara kalian yang paling ngeselin? Udah? Satu, dua, tiga. Gak ada. Gak ada. Susujin ayo, yang mana? Gak ada. Gak ada. Kalau ada gratis gue pilih gratis. Pas gak ngeselin? Kalau ada gratis. Kalau ada gratis gue pilih. Ayo ke belakang gitu. Ngeselin sih dia kak. Ngeselin? Ngeselin. Jadi yang paling ngeselin. Suka ngabisin makanan ya. Pas. Oke. Okay.
bisa aja Bajan yang jajan yang ngabisin tas kan kita nggak ada yang tahu. Bisa. Ini paling ngeselin nggak ada nih. Anak baik-baik semua. Berarti. Satu pertanyaan terakhir buat kalian semua. Siapa di antara kalian nih yang paling susah buat tidur? Disuruh tidur itu pagi sampai begadang terus-terusan. Ketawa nih yang sleep call kan, yang cucian terus-terusan nih. Ayo, satu, dua, tiga. Dua orang. Tas, Open Dragon, bener? Open Dragon. Kenapa kalian ngapain aja sih kalau sampai pagi kalau boleh tahu nih? Selain ngereng, ayo aktivitas apa? Main GTA. Ayo tas dulu. Ya ngapain? Sampai tidur. Sleep call sampai pagi. Ya scroll TikTok, chat gitu-gitu. Oh, paling pagi jam berapa? Biasa tadi. Kayaknya bukan pagi deh. Siang kayaknya. Oke. Udah siang ya masuknya. Kalau Pendragon jam berapa paling pagi tidur? Jam 7, jam 8? Oke, tapi ngereng. Kita positif aja, mereka ngereng sampai pagi. Kan? Tuh, betul. Aku ada yang makan ya kan, sampai pagi kan kita gak ada yang tahu. Bajan itu kalau makan pagi. Bajan ya? Oke, teman-teman semua, kita ada semua pertanyaan yang kita tanya nih ke teman-teman Ivo Saiken. Menurut kalian gimana nih? Cocok gak sama mereka sendiri pertanyaan itu ya? Terus di kolom komentar. Karena kita akan ketemu di video selanjutnya, karena gue akan ngobrol-ngobrol lebih intens lagi sama salah satu player dari Ivo Saiken. So, teman-teman semua, kalau kalian suka bisa like konten ini. Dan sampai ketemu nanti. Bye-bye!